yang telah mengerti betapa ku hancur bila tiadamu. Dan ku yang telah... Dan ini dia tetamu kita minggu ini. Kita ada Azvan. Yeah. Kita ada RJ. Yeah. Kita ada Sofas. Yeah. Kita ada... Sofas tak datang. Sofa ada show. Ada busy, ada show. Maksudnya hari ni artis featuring datang. Artis featuring je datang. Yes. Kita nak meng-up artis featuring. Yes. Yes. Di dalam lagu yang dinyanyikan oleh Sofas. Lagu yang berjudul... Hashtag Peristiwa. Hashtag Peristiwa. Okay. Boleh tak korang kongsikan sekarang ni dengan semua pendengar-pendengar macam mana peristiwa korang bernyanyi berempat ni boleh terjadi? Okay, sebenarnya lagu ni adalah idea asal daripada Zimi Sofas. Zimi Sofas. Okay, okay, dia approach saya untuk buat lagu ni. Zimi mengatakan idea asal adalah pasal rumah mak orang tua tau. Oh, cerita dia. Rumah mak orang tua. Okay. Okay, dia pasal satu pakcik ni yang mana dia setiap hari dia akan pack barang dia, dia pergi makan, dia tunggu kat lobby. Okay. Dia balik tidur, unpack barang semua, tapi dia buat tiap-tiap selama 2 tahun sebab menunggu anak dia. Oh, maknanya dia pack tu dia ingat anak dia nak datang ambil. Anak dia janji sebenarnya. Anak dia janji. Lepas tu apa jadi dengan pakcik tu? Okay, pakcik tu dah diambil balik. Okay, tapi Zimi bagi saya kebebasan untuk buat lirik, rap. Okay. Tapi lirik saya kebanyakannya dedikasi untuk kejadian-kejadian tahun 2014. Okey. Oh, banyak yang cerita dalam lagu ni. Banyak. Ada hashtag MH370, MH17, QZ8. QZ pun sempat juga masuk. Sempat 2014. Oh, okey. Dengan mangsa banjir lah. Okey, so sekarang ni apa jadi dengan pakcik tu? Pakcik tu dah dibawa balik lah. Tapi cerita paling best. Azvan sebenarnya kan, kita tak ajak pun dia yang sendiri nak masuk. Kau cerita? Oh, Jimmy pasang demo tu. Dia cakap, okay, aku buat lagu ni dengan RJ. Sebenarnya saya ada projek lain untuk single baru saya dengan dia. Ada projek lain dengan Jimmy. Alah. Jimmy pasal cakap, Amy, lagu ni best ah. Kenapa kau tak ajak aku sekali? Tak ajak aku. Ah, kenapa kau tak ajak aku? Siapa yang minta kan? Tapi Jimmy cakap, aku nak ajak kau lah ni, nampak. Jimmy buat PR. Tak, dia cakap macam tu pasal dia kesianlah kat kau dan kau buka mulut cakap. Kenapa kau tak ajak aku? Ada tak Jimmy dulu depan? Cakap. Mana kita 40 masih lagi bersama dengan kami. Saya di Delicious Anan Lebelicious. Kita ada RJ Rasa Jaya. Kita ada Azvan. Yeah. Okay, yes. Fan. Yup. Diorang tak berapa cam sangat engkau tau sebenarnya. Biasa. Okay, mungkin kau boleh share lagu apa yang kau nyanyi yang popular dekat dalam sound, dalam satu siri drama ni. Lagu Maafkan Aku, dan sebelum tu ada satu lagi lagu yang Alasan Untuk Bahagia. Lagu yang mana, Bia? Maafkan Aku tu. Okay. Maafkanlah aku, yeah, bila aku melukai hatimu. Mungkin juga kita yang terlupa siapakah diri. Kau nampak tak? Semua orang dekat dalam radio, yang tengah dengar radio sekarang, tengah buat apa tau? Oh, dia ke yang nyanyi? Sebuah anugerah lagu baru-baru ni. Bila si Azvan disalah kenal pasti kan? Disalah kenal pasti. Diorang ingat kau siapa malam tu, Azvan? Aduh, segan lah nak cakap. Cakap je lah. Dia ingat saya Sonawat. Ada few media interview aku. So aku cari relax. Lepas tu ada ramai orang beratur depan. Nak ambil gambar? Ambil gambar. So kita dah ambil gambar. Dia salam, congratulations bro, tadi menang. Aku macam jeng kejap. Aku ingat, tak apa. Besok ada orang aku tag dekat Instagram. Tak. Hashtag Sonawan. Aku sahaja buka, ada satu gambar ni yang terjadi. Dia ambil gambar dengan aku. Lepas tu cakap, congratulations Sonawan, menang, apa khabar? Itu je lah. So kalau Sonawan tengah-dengar, minta maaf. Apa pun aku minat Joe dengan Sonawan. Yeah. Tak ada apa-apa. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, walau cerita-cerita kita tak kesampaian. Aku mengilhamkan segala pada ketentuan kesetiaanku ini, sememang tiada kesudahan dan ku yang telah mengerti betapa ku hancur bila tiadamu. Bila tiadamu semua akan mengganggu. Ku yang telah fahami betapa ku mati tanpamu di sisi. Aku mati tanpa kau di sisiku. Yap, jangan lupa untuk dengarkan kami pada hari Sabtu ini jam 10 pagi hingga 2 petang, dan ulangannya pada hari Ahad jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. DJ Licious Anak Malaysia's RJ Azvan di Carta Era 40. Yeah.